Teknologi mengubah begitu cepat tatanan dunia. Kita tengah berada di era unicorn, yakni perusahaan-perusahaan rintisan berbasis teknologi informasi, lalu sedang melompat kebijakan baru perubahan yang tidak bisa dibendung, yakni kecerdasan buatan. Pada awal 2020, wabah penyakit COVID-19 pun mendatangkan resesi di negara-negara maju. Bagaimana peran sistem informasi menopang pengelolaan negara tetap berjalan adalah salah satu capaian teknologi informasi dan sistem informasi. Hampir semua pekerjaan saat ini berhubungan dengan perangkat lunak, perangkat keras, jaringan komunikasi dan sumber data. Di mana Anda menemukan institusi perguruan tinggi yang menyelenggarakan kuliah sistem informasi? Selamat hari besar kita sampaikan kepada semua.